Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unjaya Smart, bersama saya Kakak Yusiska melaporkan. 4 bakal calon rektor telah melakukan pengambilan nomor urut sebagai bakal calon rektor Universitas Jambi. Pengambilan nomor urut ini dilakukan dalam rapat senat di ruang rapat senat Universitas Jambi pada Jumat 29 September tahun 2023. Setelah pengambilan nomor urut bakal calon, selanjutnya akan menuju persiapan untuk tahap penyaringan. Yang direncanakan pada tanggal 24 Oktober mendatang sudah bisa didapatkan 3 bakal calon rektor yang terpilih. Pengambilan nomor urut bakal calon pun telah memperoleh hasil, yaitu di nomor urut pertama Profesor Dr. Haji Haryadi SEMMS. Di nomor urut kedua, Profesor Dr. Insinyur Hajah Nurhayati MSc AGR. Di nomor urut ketiga, Profesor Dr. Anders Haji Sutrisno MSc PhD. Dan di nomor urut keempat, Profesor Dr. Helmi SH MH. Untuk para kandidat, diharapkan bisa menjaga kesehatan sampai hari H. Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNJA Dr. Taufik Yahya SH MH menjelaskan terkait jadwal penetapan bakal calon rektor dan pengambilan nomor urut yang dipercepat. Dikarenakan dengan tidak adanya perpanjangan masa pendaftaran bakal calon yang sudah memenuhi 4 bakal calon. Jadwal pemilihan rektor Universitas Jambi ini sesuai dengan jadwal yang ada. Itu nanti di bulan 24 Oktober. Nanti akan diapakan pada tanggal 24 Oktober untuk pemilihan di tingkat senat Universitas Jambi. Jadwal selanjutnya disesuaikan dengan SK yang telah dirilis. Pengumuman akan ditampilkan pada baliho terkait pengumuman bakal calon rektor UNJA periode 2024 hingga 2028. Nantikan tahapan pemilihan rektor Universitas Jambi periode tahun 2024 hingga 2028 hanya di UNJA Smart TV. Sampai di sini untuk UNJA Smart TV kali ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa.